Nih, ada yang so-so, ada yang 5, ada yang skornya 6. Ada yang 5, 6, 5, 4, 6. Nah, ini sebenarnya adalah indikasi dari growth mindset itu sendiri. Jadi Prof. Zoro dan Bauri ternyata udah growth mindset-nya udah pada tinggi-tinggi nih gitu. Jadi mungkin materinya sebagai refresher aja buat teman-teman semuanya. Nah, okay, thanks for the answer. Nah, sebenarnya apa sih bedanya growth mindset sama fixed mindset gitu? Ini quick summary. Jadi ini tentang pola bagaimana kita melihat sesuatu. Yang pertama, growth mindset itu melihat bahwa atau kegagalan itu adalah kesempatan untuk tumbuh. As compared to, kalau fixed mindset itu melihat failure, kegagalan, itu sebagai ini pernyataan bahwa kapabilitas kita terbatas gitu. Oh, gue emang nggak mampu di bidang ini gitu. So itu perbedaan mendasar dari growth mindset sama fixed mindset. Dan kadang kalau orang yang di growth mindset itu believe bahwa kita bisa mempelajari semuanya yang kita mau. Kalau di fixed mindset kadang orang tuh beda-beda. Ada yang gue kalau lahirnya udah jago matematika tapi nggak jago gambar, ya udah gue mah orangnya kayak gini gitu. Nah, bedanya tuh kayak gitu. Sebenarnya ini tergantung pada bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Kita menilai diri kita sebagai orang yang bisa belajar dan terus bertumbuh, atau kita menilai diri kita sebagai orang yang kemampuan. Karena mungkin ilmu nggak sebatas pada teori yang ada di buku, tapi kita dengan mengamati para master yang sudah ada di sana gitu. Misalnya sukanya apa, fotografi, sukanya olahraga, sukanya tentang hard skill, tentang elektro gitu, belajarnya itu bisa sampai jauh gitu. Karena kita percaya bahwa kalau kita belajar, kita bisa. Nah, sebenarnya kuncinya di situ sih, kalau untuk growth mindset. Ini yang akan nanti membedakan kita, pertumbuhannya bisa sejauh apa. Karena pada dasarnya kan semua orang itu tumbuh, lahir dengan satu modal tertentu dari yang diberikan oleh Tuhan dan diberikan oleh orang tua kita. Tapi until certain time, kita sendiri yang nanti dapat membentuk diri kita sejauh mana kita bisa belajar, sejauh apa dunia ini kita eksplor. Nah, terus saya mau bagi diskusi kita kali ini menjadi 3 bagian tentang growth mindset. Yang pertama, premis atau apa sih hal kunci yang kita percayai tentang growth mindset ini. Yang kedua adalah purpose, kenapa kita harus care sama growth mindset. Nah, yang ketiga baru ngomongin tentang strategi, beberapa strategi untuk bisa mengoptimalkan growth mindset yang kita punya. Nah, yang pertama adalah premis. Premis yang saya tawarkan di sini adalah dengan kegigihan, usaha, dan doa, setiap orang itu bisa menjadi versi terbaik dirinya masing-masing. Ini yang saya yakini, dan itu membimbing saya untuk tidak menyerah terhadap tantangan. Karena setiap tantangan itu pasti ada cara untuk melampauinya. Kalau di Islam itu diajarin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Atau terjemah bebasnya tidak ada beban tanpa pundak gitu. Jadi seberat apapun challenge-nya gitu, kalau kita gigih dalam berusaha, belajar dan berdoa, pasti kita bisa melampauinya. Termasuk juga untuk membentuk diri kita masing-masing gitu. Kita pasti bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri kalau kita gigih dengan usaha dan doa. Nah, kenapa sih kita pengen growth? Pengen jadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Mungkin teman-teman punya purpose yang beda-beda gitu. Karena setiap orang tuh motivated with different things.
view yang common adalah membahagiakan orang tua, keluarga, teman-teman. Ada juga yang pengen bermanfaat bagi bangsa, negara. Nah, yang ketiga adalah menikmati perjalanan terindah dalam hidup. Kalau kita bisa menjadi versi terbaik bagi diri kita, apapun definisi dari teman-teman, misalnya pengen jadi lebih pinter, lebih ganteng, atau lebih cantik, atau lebih baik, lebih karismatik, lebih apa ya, cukup secara materi, lebih bisa beragam bahasa, misalnya itu. Nah, itu maka hidup kita akan lebih colorful, hidup kita akan lebih fulfilling, lebih indah untuk dinikmati, dan lebih, maka hidup kita akan, kalaupun nanti kita punya ini ya, hidup kita akan lebih keturunan, punya adik, punya yang di mentoring dan sebagainya, itu ada banyak hal yang bisa kita ciptakan. Kalau nanti kita sendiri juga punya ini ya, hidup kita akan keturunan, itu nanti teman-teman tadi ya dapetin premisnya gitu. Premisnya apa sih, yang hal yang kita yakini tentang growth mindset ini. Yang kedua adalah purpose. Feel free to put anything yang kira-kira resonate atau cocok dengan diri teman-teman semuanya. Apa sih, kenapa saya pengen bertumbuh gitu? Or to put it simply, kenapa sih saya bela-belain kuliah teknik elektro di ITERA gitu? Sebenarnya ngejar apa gitu? Pengen tumbuh di area itu tuh mau ngejar apa? Nah, kalau udah pegang tadi premise dan purpose-nya, maka baru deh kita ngomongin tentang strategi. Nah, yang pertama adalah buat growth design yang menyeluruh. Kalau kita udah ketemu why-nya tadi, yang pertama adalah bikin growth design. Growth design itu sebenarnya apa sih? Dasar mimpi paling simpelnya. Nah, tips yang saya pelajarin di sini adalah growth design ini sebaiknya menyeluruh, bukan hanya parsial-parsial. Misalnya hanya bikin growth design di bidang akademik gitu, tapi aspek-aspek yang lain ketinggalan, atau growth design di bidang kesehatan yang lainnya ketinggalan. Tapi kalau kita bikin secara menyeluruh, nanti akan ketemu tuh, oh ternyata mimpi saya banyak ya, dan mimpi saya itu bisa dikategoriin ke dalam beberapa hal gitu. Dan setelah nanti dikategoriin dalam beberapa hal, kita akan ketemu aktivitas atau lingkungan yang cocok untuk mendukung mimpi tersebut. Misalnya ini ada salah satu training yang sekarang bisa teman-teman nikmati online. Salah satu web yang bisa saya rekomen adalah mindvalley.com. Itu ada... Suaranya kadang agak hilang gitu. Oh, oke. Okay. Coba. Kedengeran nggak? Iya, sekarang kedengeran. Okay. Cuman kadang-kadang aja tadi kayak agak hilang gitu. Takut poin pentingnya nanti lost. Sure, sure. Kalau lagi hilang, coba ini ya. Dari, coba flag me aja. Iya. Jadi sekarang oke, okay, Pak. Sekarang oke okay, ya. Oke. Okay. Jadi bikin map di kita masing-masing ya, bikin map berdasarkan kategori-kategori. Misalnya kategori kesehatan gitu. Kita pengen sehat itu kan ada dua ya. Yang pertama bagaimana kita makan, pastikan makan yang bernutrisi yang baik, terus juga mengurangi zat-zat makanan yang bisa mengurangi kebugaran kita. Yang kedua adalah tentang exercise gitu, bagaimana kita berolahraga. Nah, itu dibikin tuh target-targetnya. Kita pengen tubuh yang ideal, kita pengen kesehatan, perasaan yang fit, supaya kita berpikirnya jadi jernih. Gitu. Nah, kategori yang kedua, intelektual. Bagaimana kita bisa menguasai materi-materi yang sedang kita pelajari, terus emosional, terus karakter, terus spiritual, ada banyak gitu. Love relationship, kalau teman-teman yang belum berpasangan, ini juga bisa diterjemahkan menjadi self-love gitu. Jadi self-love kita tuh, how do we perceive ourselves gitu. Apakah saya bangga terhadap diri saya sendiri,
apakah saya menyayangi diri saya sendiri, apakah saya melakukan hal yang terbaik untuk diri saya, atau saya justru membawa diri saya ke arah yang kurang bermanfaat gitu. Nah, ini parenting, mungkin teman-teman belum banyak yang berkeluarga dan punya anak, mungkin ini bisa diterjemahkan ke lebih bagaimana hubungan kita dengan keluarga gitu. Terus social life, berteman, secara finansial seperti apa, secara karir, kalau masih kuliah ya berarti progress studi kita seperti apa, cita-cita kita ke depan seperti apa gitu. Jadi yang pertama untuk merencanakan pertumbuhan kita adalah mendaftar semua mimpi itu tadi gitu, yang termasuk dalam kategori-kategori ini. Dan mimpi itu sebaiknya holistik ya. Jadi banyak-banyakin aja nggak apa-apa. Nanti dicari benang merahnya dan dihubungkan dan dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung. Bisa jadi satu aktivitas itu bisa mendukung banyak mimpi. Misalnya kayak olahraga pagi gitu kan, sepedaan. Sepedaan itu bisa membuat kita fit, bisa membuat emosional kita, moodnya jadi bagus. Terus dengan siapa kita bersepeda, kita bisa meningkatkan karakter sosial dan juga mungkin intelektual dari mempelajari hal-hal yang ada di seputar naik sepeda misalnya. Gitu. This is a life. Nah, yang strategi yang kedua adalah membangun kebiasaan. Membangun kebiasaan itu setelah kita tadi punya banyak mimpi, kita membangun kebiasaan yang memudahkan kita untuk bisa mencapai mimpi itu. Ini ada quote yang very powerful. At first, you make your habit, then habit create you. Jadi, memang kita harus nge-set dulu habit kita seperti apa, misalnya dari pagi sampai bangun tidur sampai tidur lagi, itu bagaimana kita mengoptimize setiap jamnya untuk mendukung daftar mimpi atau daftar growth yang ingin kita kejar itu tadi di strategi yang pertama. Lalu kalau udah ketemu jadwalnya, kalau di teman-teman yang udah kerja tuh biasanya pakai Google Calendar atau pakai any apps, reminder, habit tracker, dan sebagainya, yang teman-teman bisa pilih sendiri untuk membangun kebiasaan ini. Nah, kenapa membangun kebiasaan itu penting? Karena secara nggak sadar, kebiasaan yang baik itu mungkin hanya merubah hal kecil dalam hidup kita kalau dihitung dalam hitungan hari ya. Misalnya kayak hari ini kita produktif, sama nggak produktif, paling bedanya tipis. Tapi kalau hari-hari itu bertumpuk, berjejer jadi panjang, maka perbedaannya itu nanti jadi sangat lebar gitu. Misalnya ya, ini ilustrasi matematis. Kalau 1% better every day, gitu, jadi kan 1% ya 1,01. Tapi every day continuous, gitu, artinya to the power of 365, gitu, pangkat 365, maka ternyata 1% di 101% pangkat 365, karena hitungan hari, ini kita udah lebih baik 37 kali lipat dalam satu tahun. Nah, bedanya kalau kita worse, 1% worse setiap hari, itu ternyata di akhir tahun tinggal 0,03%. Jadi kita hanya tinggal sisa 3% nih dari 100% tadi. Jadi maka banyak kita punya mimpi besar, itu punya mimpi besar itu bagus, tapi tanpa kebiasaan yang mendukung untuk mencapai mimpi besar itu tadi, maka akan sulit gitu. Karena pada akhirnya biasanya kita bikin resolusi gitu ya, orang-orang tuh bikin resolusi awal tahun, nanti nggak sadar sampai tahun berikutnya masih pada
masih sama tuh, resolusinya belum kesentuh. Karena apa? Karena lupa untuk bikin habitnya tadi. Bikin sistem untuk mencapai mimpi itu. Atau bahkan jadi worse tadi ya, karena nggak dimonitor, nggak dibikin habitnya, nggak di-track, akhirnya justru yang dicita-citakan nggak kecapai, tapi malah justru kita berada di titik yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, terus saya video supaya lebih banyak ngobrol. Nah, strategi yang ketiga adalah travel sih, meluaskan wawasan kita. What I mean here is really a physical travel. Jadi kalau bisa teman-teman aim untuk bisa eksplorasi nggak cuman di Indonesia, tapi luaskan jangkauan gitu. Jadi luaskan pertemanan. Kita pernah tinggal di beberapa tempat di dunia gitu. Karena itu benar-benar membuka perspektif. Waktu itu tadi Nauri sempat bilang SMA dulu saya pernah pertukaran pelajar ya. Jadi pertukaran pelajar itu ceritanya anak SMA Indonesia ditempatin di Amerika nih, di satu negara bagian. Nah, di sana ada host family. Jadi kita tinggal sekolah dan melakukan kegiatan apapun itu dengan keluarga yang ada di Amerika waktu itu. Wah, itu nervous banget. Karena honestly, bahasa Inggris kayak belepotan. Gitu. Jadi waktu, wah, ada banyak lah hal yang saya takutkan waktu itu. Yang pertama, belum pernah ke luar negeri sebelumnya, bahasa Inggris belepotan, terus nggak boleh bawa handphone, gimana kalau kenapa nggak betah, gimana kalau nggak bisa menguasai bahasanya, nggak suka makanannya gimana, gitu. Waktu itu banyak banget worry. Tapi ya akhirnya setelah ditimbang-timbang, konsultasi sama orang tua dan sebagainya, ya udah bismillah diambil kesempatannya. Dan ternyata benar-benar susah gitu ketika kita ke negara yang baru, itu benar-benar susah. Dan banyak adaptasi yang harus kita lakukan. Terus banyak bahasa yang harus kita mengerti, dan bahasa Inggris di kelas sama bahasa Inggris ketika nyebur itu beda banget. Temponya aja beda, terus nanti vokabularinya juga mungkin beda. Saya saking shocknya bahasa waktu pertama kali dulu pertukaran pelajar itu, saya ditanya kan cepet banget kan, kita lagi jet lag, kita habis jamnya kan beda, kita habis berjam-jam di pesawat, nyampe sana siang itu, siang di US itu, di Indonesia udah tengah malam, jadi kita ngantuk-ngantuknya, dan sebaliknya pas malam kita nggak bisa tidur karena di Indonesia kita, biologis kita masih pakai jam Indonesia. Jadi aku tanya gitu, are you hungry? Gitu. Dia bilang yes. Gitu. Would you like to eat? Saya bilang yes lagi gitu, karena udah nggak ngerti lagi gitu, setengah ngantuk, terus juga ngomongnya cepet gitu. Akhirnya awal minggu-minggu awal itu jadi orang yang yes, no, I don't know gitu. Bahasa Inggrisnya cuma tahu tiga itu, padahal udah belajar di sekolah. Nah, itu memang susah banget ketika kita harus beradaptasi di dunia yang baru. Tapi sedikit demi sedikit, kalau kita alamin, kita terus belajar dan terus beradaptasi, maka lama-lama bisa. Saya ingat di bulan ke dua atau ketiga gitu ya, ada mimpi yang aneh banget gitu. And I woke up feeling strange, karena kok mimpi tadi malam itu rada beda ya. Gitu. Pikir-pikir apa yang beda dari mimpi tadi malam. Oh, ternyata mimpinya udah pakai bahasa Inggris gitu. Jadi sebelumnya memproses pikiran di otak itu masih pakai mendengarkan kan bahasa Inggris, diproses di otak pakai bahasa Indonesia, harus menerjemahin lagi, keluarin pakai bahasa Inggris untuk komunikasi sama orang-orang. Tapi setelah kita beradaptasi dan terus belajar, lama-lama ke ini otak kita ternyata juga bisa menyesuaikan gitu. Jadi lebih nyaman. Akhirnya mengikuti pelajaran di sekolah juga lebih nyaman dan sebagainya. Itu so physically travel itu membuat kita
beradaptasi dengan sangat besar gitu, karena ada banyak sekali perubahan yang terjadi bersama-sama, suhu, bahasa, time zone, teman-teman dan sebagainya. So since then, setiap beberapa saat saya selalu sempetin travel atau pindah kota atau pindah negara bahkan gitu ya. Kalau teman-teman tadi masih ingat cerita di awal, kenapa? Karena supaya kita terus tumbuh. Kadang kalau kita di suatu tempat yang cukup lama, maka kita lupa bahwa hari kita kok sama-sama aja ya. Tantangan yang kita hadapi, baik secara mental, fisik, spiritual, dan sebagainya, kok mirip-mirip aja gitu. Nah, itu memang nyaman, tapi akhirnya membatasi pertumbuhan kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama adalah tadi merencanakan mimpinya, terus bikin habitnya. Strategi yang ketiga, do a lot of traveling. Gitu. Kalau kita susah untuk travel di pandemi ini, maka intellectual travel cukup, atau banyak berteman dengan orang yang beragam. Itu nanti juga akan mengembangkan wawasan kita. Nah, mumpung teman-teman masih di kampus, ini adalah waktunya banyak bercita-cita, waktunya banyak untuk merancang mimpi. Sekian dari saya, selamat bertumbuh, dan nanti kita lebih banyak diskusi aja ya, Kak Uri. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Mas Ruun, atas pemaparannya. Ini apa namanya, mungkin sedikit cerita juga ya, mengenai tadi disebut tentang awalnya itu dari mimpi gitu ya, pengennya jadi apa gitu. Nah, memang ketika ya sedikit cerita, saya dari dulu juga punya keinginan gitu ya, dari SD atau SMP gitu memang sudah punya keinginan suatu saat ingin menjejakan kaki di luar negeri gitu, dalam artian bukan liburan atau maksudnya bukan saat jangka waktu yang pendek gitu. Dan betul gitu seperti yang dikatakan Mas Ruun tadi, ya entah gimana takdirnya tuh nanti pasti diketemukan dengan orang-orang yang punya cita-cita yang sama gitu. Pertama ketika kuliah gitu ketemunya Mas Ruun dan istrinya gitu kan, dan teman-teman kita yang lain. Kemudian saya sempat kerja juga di industri gitu kan, dan sebenarnya ketika kita kerja di industri, tidak semuanya ya, tapi sebagian besar biasanya target jangka panjang mereka sudah ke rumah tangga gitu kan ya. Maksudnya tidak keinginan untuk keluar negeri atau melanjutkan studi itu sedikit gitu, sebagian kecil saja gitu. Nah, entah gimana juga saya ketemu juga orang-orang yang iya loh, saya juga pengen loh ngelanjutin S2 walaupun ini udah kerja gitu ya. Nah, dari situ, dari ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, ya saling semangati, saling motivasi, sharing gimana persiapan beasiswa dan segala macam gitu ya. Jadi, jujur untuk saya sendiri itu terbukti sekali gitu ya. Intinya yang pertama tuh berani punya cita-cita lah gitu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, ya saya harapkan punya sesuatu yang seperti itu juga gitu. Awalnya tuh mimpi dulu mau jadi apa sih gitu kan, walaupun nggak harus jangka panjang, dari jangka pendek dulu boleh gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan atau tanggapan, dipersilahkan. Silahkan jika ada yang ingin berkomentar, boleh 3 orang dulu. Pada dengerin nggak nih kira-kira tadi? Ini kalau online tantangannya gini nih, udah videonya nggak nyala, ini nggak tahu nih masih ada di depan laptop atau nggak. Ini dalam tanda kutip merepotkan Mas Uun nih di hari Minggunya supaya join online nih di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Anton ya, silakan Anton, gimana? Iya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Anton Nugroho. Kebetulan sekarang saya menjadi mahasiswa di Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Yang ingin saya tanyakan begini,
oke, kita mempunyai sebuah pemikiran yang bertumbuh. Dan itu nggak cuma kita doang. Pasti ada begitu banyak orang. Yang ingin saya tanyakan, ketika orang-orang mempunyai mimpi yang sama, misalnya seperti kita, bagaimana kita bisa menampakkan diri kita gitu loh, di antara begitu banyak yang mempunyai mimpi yang sama. Terus itu kan, kalau misalnya, kalau Bu Uri seperti yang Bu Uri sampaikan, kita bertemu dengan orang-orang yang mempunyai mimpi yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Nah, itu bagaimana kita supaya bisa menampakkan diri gitu loh. Seperti yang saya tahu, Pak Uun ini kan di Grab itu sudah mempunyai jabatan yang cukup bagus gitu. Itu kan melewati seleksi yang begitu banyak segala macam. Nah, di situ bagaimana cara kita bisa menampakkan diri dari begitu banyak orang-orang yang mempunyai ground mind yang sama seperti kita. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi maksudnya ingin bagaimana caranya untuk kita lebih menonjolkan nih ciri khas kita nih apa yang membedakan ya, Bu Uri. Dengan tadi misal orang-orang yang punya mimpinya sama gitu ya. Ya, Bu Uri. Oke, mungkin saya tampung dulu ya. Terima kasih Anton. Saya tampung dulu jika ada pertanyaan lain, dua orang lagi. Silakan. Maaf Bu, izin bertanya. Kalau belum ada, iya, silakan Raffi. Iya Bu, nama saya M. Raffi Kapermana dari Teknik Elektro 2019. Izin bertanya Bu ke Mas Uun. Jadi telah dijelasin tadi Bu, jadi dari kebanyakan mahasiswa nih Bu. Jadi itu kan, ini aja sih minta tips tadi sih dari Mas Uun untuk para mahasiswa agar bisa melawan rasa-rasa malasnya lah. Karena kan mahasiswa sudah banyak mimpi nih Bu, tapi terkadang rasa malas itu ada aja Bu, yang untuk menggagalkan, mewujudkan mimpinya itu Bu. Mungkin itu aja sih Bu. Jadi tipsnya ya, tipsnya bagaimana meraih mimpi. Ya mungkin kebanyakan mungkin ya kita mimpi, tapi ya mimpi ntar jadinya ya tidur aja gitu ya, mimpinya dalam tidur gitu. Gimana kita do the talk-nya gitu loh. Kita pengen apa ya udah kita jalankan, bagaimana mencapai target itu. Kira-kira gitu ya pertanyaannya Raffi. Iya Bu, benar Bu. Ya, mungkin mengatasi rasa malas ketika perjalanan memperoleh mimpi gitu. Selanjutnya satu lagi jika ada. Mohon izin masuk Bu, mohon izin bertanya Bu. Silakan Bona. Perkenalkan nama saya Bona Sirbatistuta dari Program Studi Teknik Elektro 2019. Yang ingin saya tanyakan mengenai strategi tadi Bu, di mana di poin ketiga dinyatakan travel the world. Selain daripada pertukaran pelajar, explore travel the world ini contohnya apa lagi ya Bu kira-kira ya Bu? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Oke, jadi cara-caranya ini ya untuk bisa menambah wawasan dengan mengunjungi tempat lain gitu ya. Selain pertukaran pelajar itu apa saja gitu ya. Ya, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bona. Mungkin tiga pertanyaan dulu silakan Mas Uun. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin yang pertama ya dari Anton ya. Pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya. Dari diskusi ini kan yang memperkaya kita terkait dengan topik yang kita bahas sekarang. Yang pertama adalah bagaimana menampakkan diri. Concernnya tadi ini ya, bagaimana biar kita jadi unik gitu ya, kalau saya nangkapnya ya. Mungkin apa sih kendalanya untuk menampakkan diri itu, apakah sungkan atau bingung gitu, gimana menampakkan dirinya, boleh cerita lebih dalam nggak? Apa yang kira-kira Anton atau teman-teman rasain kalau tentang mau menampakkan diri itu? Jadi kayak ini misalnya, kebetulan juga ada kayak latar belakang di bagian kayak bukan jurnalis sih, lebih kayak ke fotografi. Di situ saya juga ada pemikiran mindset ground juga, cuman
dari sebegitu banyak orang, saya cukup sulit berkembang lebih jauh, dikarenakan segitu saya lihat yang lain, oh ternyata dia bisa melebihi dari saya. Akhirnya saya coba lagi, ternyata oh dari kemudiannya setelah saya udah berkembang lagi, ternyata saya ketemu yang lebih dari saya lagi. Di situ saya mulai ada pemikiran ground mind. Cuman di situ saya mulai mempertanyakan diri saya, kok saya nggak bisa begitu apa namanya, nggak bisa terus menonjol gitu loh, supaya ada karya yang bisa saya hasilkan. Kalau saya, dari saya sih seperti itu. Ya, terima kasih Anton. Mungkin sebenarnya saya juga sama gitu kan. Saya juga merasakan hal yang sama kayak Anton. Misalnya kayak kita pengen skill tertentu gitu ya. Terus kita pengen, aduh orang lain lebih jago. Nggak jadi deh gitu kan. Atau teman-teman mau bikin channel YouTube gitu kan. Eh orang-orang lebih enak nih ngomongnya gitu kan. Teman kelas sebelah gitu. Atau teman gue udah lebih jago. Nggak jadi deh gue, nggak jadi. Akhirnya itu nggak jadi upload gitu. Atau kalau fotografi tadi ya, aduh kayak gini mah cemen gitu, nggak jadi upload gitu. Nah ada few thing gitu, dan ternyata saat saya ngerasa kayak gitu salah nih gitu, karena kita ngelihat orang-orang yang udah pada jago itu pas ketika mereka jago. Nah awalnya mereka pasti juga ada fase berjuangnya dulu gitu. Jadi dulunya pasti ada fase dia yang belum bagus banget, belum jago banget gitu. Nah, cuman mereka nggak stop, lakuin terus, sampai akhirnya jago dan bagus gitu. Jadi, sebenarnya pertama, kalau di growth mindset kita yakini adalah imperfection, kekurang sempurnaan, itu wajar. Semua orang tuh bisa mempunyai itu. Dan itu bukan sesuatu yang untuk disembunyikan karena kita malu, tapi justru disampaikan gitu. Kalau kita bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan itu, dan kita yakin bahwa ini kan namanya juga proses, gitu. Kan setiap orang kan pasti juga, ibaratnya gini, kalau kita anak elektro semester 1, ngebandingin diri kita sama anak semester 8, misalnya, pasti beda, gitu. Tapi kan semua orang tuh proses, gitu. Dan teman-teman sebenarnya bisa milih kok. Misalnya, sekarang apalagi zaman sosial media udah luas banget ya, YouTube udah ada. Teman-teman tuh kalau misalnya ngelihat ke atas kok kender gitu, malu dan sebagainya, coba lihat yang bawah gitu. Coba lihat yang belum jago gitu. Itu nanti akan memotivasi kita, oh mereka juga tetap berusaha gitu. Misalnya nih yang paling gampang di YouTube. Gitu. Teman-teman lihat channel podcast atau apa gitu yang udah bagus-bagus gitu. Ya banyak, followernya udah banyak dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita nggak mulai dan kita ngelihat kayak gitu keder, maka chances are kita nggak akan berkembang. Nah teman-teman bisa lihat search di YouTube channel yang masih cupu-cupu gitu, pasti banyak gitu. Nah itu nanti akan mengembangkan, melatih otak kita bahwa melihat, oh ya, yeah, it's more of a journey rather than a state. Jadi ini adalah pertumbuhan, perjalanan untuk tumbuh. Jadi yang pertama, accept that ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari belajar. Kalau misalnya teman-teman mau public speaking, mau jadi MC, mau presentasi di depan gitu, kok teman-teman gue udah lancar ya gitu kan, kok gue belum gitu. Nggak apa-apa gitu, karena setiap orang punya journey-nya masing-masing gitu. Nah, satu adalah imperfection is part of the process. Yang kedua, balik lagi, setiap orang itu berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi sebenarnya semua orang itu unik. Dan semua orang itu punya karakter yang khas dari dirinya masing-masing dan punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jadi instead of melihat orang-orang lain itu sebagai kompetitor kita, itu jadiin mereka sebagai teman perjalanan kita. Jadi contohnya tadi kalau misalnya Nuri juga ceritakan tentang beasiswa misalnya, instead of, oh dia juga daftar beasiswa, dia lebih jago gitu, dia TOEFL-nya lebih tinggi, dia lebih ini gitu, mungkin reaksi kita bisa jadi minder gitu. Tapi justru jangan minder, eh dia ternyata mau apply beasiswa juga, TOEFL-nya lebih tinggi, terus lebih apa, public speaking-nya lebih bagus, pengalaman organisasinya lebih bagus, gue jadiin temen deh gitu.
gitu. Jadi instead of dihindari, malah justru di-embrace. Karena kuncinya itu, karena nggak akan ada habisnya kita melihat orang yang lebih jago dari kita. Pasti ada. Mau orang yang udah jago aja, pasti dia ngelihat ada gurunya lagi, ada gurunya lagi. Jadi, kalau ketemu dengan orang-orang yang lebih dari kita, justru deketin dan jadiin teman. Atau pelajari apa yang mereka lakukan. Itu ya. Jadi, dan pasti jangan takut untuk show our talent, karena pasti ada hal unik yang berharga yang bisa kita berikan. Kayak misalnya tadi kan, misalnya kayak di Grab gitu ya teman-teman, orang-orangnya tuh ya memang pas masuk udah punya keahlian masing-masing, terus mempunyai nggak cuman keahlian hard skill ya, tapi soft skill-nya juga kuat gitu. Tapi apa yang membuat saya terus bertumbuh justru dengan berteman dengan mereka gitu, bukan ngerasain oh ini mereka saingan ya gitu. Jadi kita kalau kita nggak lebih bagus dari mereka, kita nggak tunjukin gitu, nanti nggak akan ada habisnya gitu, karena akan ngerasa kayak gitu terus, akhirnya capek bener, karena capek apa di pikiran sendiri gitu, muter gitu, saya pengen ini tapi saya nggak pede untuk ngeluarin aja, pasti ada orang yang akan melihat kontribusi dari kita dan menghargai karya tersebut. Jadi semoga itu menjawab ya, Anton. Ya, terima kasih. Ya. Nah, yang kedua, tadi ada pertanyaan dari Raffi, bagaimana melawan rasa malas. Rasa malas tuh misalnya kayak ini ya, procrastination gitu ya, kayak menunda-nunda gitu. Apalagi hari Minggu gitu kan, antar aja deh gitu, nugas gitu. Atau teman-teman nanti udah mau tugas akhir atau apa gitu, kayak antar aja deh kalau udah mepet gitu. Nah, itu wajar sih. Dan saya yakin semua punya rasa itu gitu. Aneh sih kalau ada orang yang nggak punya rasa malas gitu. Cuman rasa malas itu akan sulit kalau dihadapin kita sendiri gitu. Jadi salah satu tips yang saya pelajari long the line, kalau what works for me adalah mengumumkan mimpi itu ke orang lain gitu. Jadi kasih tahu orang lain kalau kita mau sesuatu, umumin gitu. Ya terserah teman-teman mau umumin di sosmed gitu kan, saya mau jadi pengusaha, mahasiswa pengusaha dengan omset 1M gitu kan tahun depan gitu. Umumin di sosmed, nanti teman-teman pasti rada hilang dikit deh malunya gitu dan malesnya, karena udah pengumuman gitu. Orang-orang udah nagih. Nah kalau nggak pengumuman yang kayak gitu, ya setidaknya pengumuman level kecil, misalnya ngasih tahu ibu, ngasih tahu bapak, ngasih tahu saudara kita, atau ngasih tahu teman dekat kita, saya tuh punya impian kesini loh gitu. Nah kalau orang-orang itu tahu, maka setidaknya nih orang itu akan nanya nanti, lu gimana gitu, katanya mau kesini gitu. Nah pas ditanya gitu kan pasti kita nggak enak kan kalau kita belum progres gitu. Nah atau mereka akan mendoakan atau mereka akan mendukung gitu. Jadi saya banyak dapat beasiswa, dapat kesempatan dan sebagainya itu dari cerita. Ketika saya cerita, orang itu akan ingat kan, oh iya si Un tuh mau ini loh gitu. Nah, suatu saat dia ketemu pengumuman atau dia ketemu apa, dia akan ingat dulu pernah diceritain gitu. Nah, dia akan ngasih tahu kita. Nah, makanya itu bagian dari magnet yang memungkinkan kita ketemu dengan kesempatan itu dengan mengumumkan itu ya, dan tentunya tadi ya, mengatasi rasa malas. Yang kedua, ditulis gitu. Jadi tulis apa yang ingin kita kerjakan, lalu kerjakan apa yang udah kita tulis. Jadi yang pertama kan misalnya kita mau ngelakuin apa nih gitu, dari sisi level jangka panjang ya, misalnya kayak semester ini saya pengen ini di daftar. Terus untuk mencapai itu dalam bulan ini saya harus ini. Untuk mencapai itu dalam minggu ini saya harus ini, hari ini harus kayak gini. Nah, ditulis dulu tuh, kalau udah ditulis kan udah ada schedule-nya. Nah,
nanti dari tulisan-tulisan itu kerjakan. Jadi tulis apa yang ingin kamu kerjakan, lalu kerjakan apa yang kamu tulis. Jadi basically make a plan and then work upon that plan. Nah, masalahnya lagi adalah gimana kalau nulis itu aja kita malas. Kadang kayak bikin plan itu aja, aduh ntar dulu deh gitu kan, ini masih minggu, nunggu Senin, gitu. Senin nanti kuliah, nunggu Selasa. So, akhirnya kita nggak pernah punya plan growth gitu. Nah, salah satu lagi untuk melawan ini ada yang namanya 2 minutes rule. Kalau kita malas melakukan sesuatu, jadikan itu sederhana dan bilang sama otak kita, gue cuma mau ngelakuin ini 2 menit aja. Misalnya, teman-teman malas nulis artikel, gitu kan? Malas banget, pokoknya malas gitu. Bilang sama otak kita bahwa ya udah deh, gue akan nulis artikel tapi cuma 2 menit. Habis itu gue main lagi game gitu. Bilang aja 2 menit aja kok gitu. Saya malas olahraga, bilang aja 2 menit aja kok. Gitu. Nah, untuk hal-hal yang kita malesin itu, bilang ke otak kita bahwa saya hanya akan melakukannya selama 2 menit. Nah, biasanya teman-teman kalau udah mulai, yang paling berat itu adalah memulai. Kalau teman-teman udah memulai untuk 2 menit, kalau ternyata habis 2 menit udah ngerasa bosen atau udah ngerasa capek, ya udah nggak apa-apa. At least sudah melakukan progres yang tadi, 1% improvement. Kalau tapi ada juga chance di mana kalau teman-teman udah ngelakuin itu selama 2 menit, maka akan terasa nyaman gitu, dan teman-teman bisa carry on jadi 10 menit, jadi 15 menit atau lebih panjang. Jadi tadi ya, yang pertama untuk melawan rasa malas, yang pertama declaration gitu, bilang gitu, supaya ada support system yang mendukung kita. Yang ketiga, kita punya plan, tulis apa yang mau dikerjain, lalu kerjain apa yang sudah ditulis. Yang ketiga, to trick our brain supaya nggak males, pakai 2 minutes rule. Kayaknya 2 menit aja deh gitu ngelakuin ini. Lalu tadi pertanyaan yang ketiga, Raffi udah menjawab atau mau ada follow up? Sudah mas, cukup. Oke. Pertanyaan yang ketiga dari Bona ya, tentang traveling the world, selain pertukaran pelajar tadi ada apa aja? Ada banyak banget. Kalau teman-teman mau travel yang dibayarin, zaman kuliah, banyak banget. Lomba, simposium, terus seminar nasional dan sebagainya, itu banyak banget. Dan saya dulu sering ketemu teman-teman, bahkan diri saya sendiri kayak, mana sih nggak pernah ada pengumuman di kampus gua gitu. Mana sih nggak pernah ada ini gitu. Padahal itu tuh ada gitu. Cuman kita nggak tune in, ibaratnya siaran radio ya. Siaran radio itu kan selalu ada, atau siaran TV deh, itu tuh selalu ada. Tapi kalau remote kita nggak ngarah ke nomor itu, ya kita nggak akan bisa nonton. Jadi yang namanya kesempatan untuk travel dibayarin, kayak beasiswa, simposium, lomba, dan sebagainya, itu selalu ada. Mau bulan apa juga ada. Gitu. Tinggal kita nge-search-nya rapi atau enggak, rajin atau enggak, pasti ketemu. Itu kalau yang dibayarin ya. Kalau yang enggak, teman-teman juga bisa backpacker gitu. Dan backpacker itu bisa sangat murah sih sebenarnya. Tinggal pinter-pinter nyari, cari di YouTube atau di artikel gitu, pasti udah banyak yang nulis. Ada yang keliling Eropa cuman $1,000 gitu. Ada macam-macam tipsnya gimana bisa traveling dengan affordable gitu ya. Semoga menjawab ya, Bona. Bagaimana, Baik, Bona? Terima kasih banyak, Pak. Sudah terjawab, Ibu. Iya. Mungkin bisa juga ini ya, lewat summer course. Biasanya kalau kalian mahasiswa gini kan, ada summer course ini, senior kalian, kakak-kakak sekalian, kakak tingkat kalian ada yang udah pernah ke Cina, kalau nggak salah, tahun lalu. Nah, memang info-info yang seperti itu belum banyak beredar ya di kampus gitu. Jadi mungkin memang untuk saat ini perlu kemandirian dari kalian sendiri gitu ya, inisiatif cari-cari informasi tentang kesempatan-kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian yang tadi ya terkait jawabannya Mas Uun,
seperti yang pertanyaan pertama atau kedua gitu ya. Jadi dari ketika kita mengumumkan ke orang lain, nah itu juga ini bisa terkait dengan yaitu tadi ketemu dengan orang yang sama dan nggak minder ketika orang lain itu ternyata sudah melebihi kita gitu, karena target awalnya yaitu kembali lagi versi terbaik dari diri kita sendiri dulu gitu. Mungkin selanjutnya tadi ada di komen ada Muhammad Pramudia ya, mau bertanya silakan. Iya, saya mau bertanya ini Mas Bu, strategi untuk apa ya, self branding diri sendiri untuk menonjolkan diri itu gimana sih? Ini kan masih bersinambungan lah dengan pertanyaannya Bang Anton tadi gitu. Jadi biar apa ya, selain menonjolkan juga kita kan harus nge-branding diri sendiri nih, apa yang kita mampu. Nah itu terkadang juga dari diri sendiri itu merasa ya hampir mirip lah sama yang dirasa nama Bang Anton tadi itu. Sekian sih, gitu aja. Terima kasih. Maksudnya ini untuk self-branding, biasanya ada konteksnya ya untuk self-branding itu. Nah, kalau kira-kira lebih spesifik pertanyaannya Pramudia ini untuk hal apa gitu? Self-branding untuk jadi mahasiswa berprestasi gitu kan beda untuk mahasiswa untuk yang misal nanti di karir gitu. Kira-kira lebih gimana nih brandingnya untuk yang seperti apa? Brandingnya kayak untuk yang lebih maju ke depan kayak karirnya gitu Bu. Dari mahasiswa terus kita nge-branding nih dari sekarang sampai nanti ke depan itu, jadi prospeknya itu secara jelas langsung perjalanan kita itu seperti apa gitu. Jadi targetnya memang untuk karir nanti di dunia kerja gitu ya? Iya, gitu. Ketika di pekerjaan lah, mencari kerja. Mau ditampung dulu, ada lagi yang mau bertanya? Ini partisipannya ada 78, tadi saya cek. Silakan. Mungkin kalau belum ada sih boleh masuk menjawab dulu terkait self-branding. Ya, sebenarnya kalau branding itu ada dua ya. Bisa kita desain, tapi juga ada yang given by the society. Gitu. Misalnya kita udah tahu nih, kita jagonya apa, strength-nya apa, gitu. Terus kita munculkan itu ke publik, terus public acknowledge, gitu. Tapi banyak juga dari... Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, banyak hal itu yang saya nggak nyadar kalau itu tuh bagus, itu tuh kelebihan. Saya nyadarnya ketika udah dilakuin, terus orang-orang appreciate. Gitu. Jadi orang-orang, lu bisa ya di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini, yuk coba lagi gitu. Memang yang pertama kalau kita tahu strength kita apa, ya kita posisikan secara baik dan kita kemas itu dan kita sampaikan ke publik lewat sosial media, lewat kerja kita gitu. Tapi kadang ya just being authentic gitu. Karena apa ya, masyarakat itu seneng sama orang yang nyaman sama dirinya sendiri gitu. Maksudnya kayak pede aja gitu, walaupun tadi ya masih imperfect, masih ada kekurangan, beda versinya dengan orang yang lain, tapi kalau dia nyaman sama dirinya sendiri, maka dia akan ada rasa confident kan. Nah, rasa confident itu memancar. Teman-teman bayangin, lihat deh sekeliling gitu, kalau ada teman kalian yang orangnya confident, mau dia, walaupun dia masih kurang jago, tapi anaknya confident, pasti teman-teman seneng kan ngelihatnya gitu, nyaman gitu lo ngelihatnya. Jadi confident ini penting gitu, karena nanti ada yang namanya confident competence loop. Itu kayak gini nih, semakin kita confident terhadap sesuatu hal gitu, maka semakin mudah untuk kita menjadi kompeten. Misalnya kita pengen bisa jago bermain musik gitu ya, kita confident nih. Nah, dengan confident tersebut, akhirnya kita belajar dengan semangat dan nggak patah semangat. Gitu. Nah,
karena kita confident itu mengantarkan kita kepada kompetens gitu. Kompetensi itu nanti menambahkan confident kita yang ada di awal tadi. Karena makin jago nih, makin jago gitu. Makin pede jadi makin jago jadi makin pede, gitu terus cycle-nya gitu. Jadi kita tumbuhnya tuh kayak gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman kalau masih ragu-ragu dan sebagainya, ada self confident dan self love lah. Maksudnya kayak saya mencintai progres saya gitu, bukan hasil akhir gitu, bukan perbandingan dengan orang lain karena tiap orang punya track-nya masing-masing gitu. But I love what I'm doing, dan saya menikmati prosesnya gitu. Dan saya akan terus improve untuk jadi lebih baik. Nah, konteksnya apa tentang dunia kerja? Ini banyak misconception yang terjadi, saya ngerasa ketika interview teman-teman yang baru lulus. Nah, teman-teman yang baru lulus ini, banyak yang kalau di CV itu mencantumkan, nggak mencantumkan apa-apa selain akademik. Gitu. Jadi kan akademik, lulus dari mana, IPK berapa, gitu. Terus tugas akhir apa, gitu, banyak yang cerita seperti itu, gitu. Tapi padahal mereka tuh punya segudang experience yang lain. Misalnya, dia yang nggak ditaruh di CV, gitu. Itu tuh dia pernah bikin podcast, gitu, misalnya. Atau dia pernah jadi organisasi, pengurus di organisasi kemahasiswaan. Dia pernah jadi wirausaha, gitu. Atau dia pernah mimpin lab, gitu. Nah, justru kadang experience-experience seperti itu yang nanti membantu kita di dunia kerja. Karena itu kan berorganisasi, terus kalau di kepanitiaan itu pasti ada target yang kita kejar. Gitu. Nah, itu nanti akan sangat relevan untuk dunia kerja. Jadi, jangan terjebak pada satu, ini ya, kan ada meme yang bilang itu kan kayak, I need an experience to get a job, but also I need a job to get an experience. Gitu. Jadi kadang kita merasa kejebak tuh di situ. Nah, sebenarnya kalau untuk self-branding juga, teman-teman, dari zaman kuliah pun udah bisa tuh, kalau untuk sosial media khusus untuk profesional tuh, kan ada LinkedIn. Nah, teman-teman udah bisa bikin profil LinkedIn duluan tuh dari sekarang. Terus, follow misalnya orang-orang yang searah dengan cita-cita teman-teman. Misalnya pengen jadi orang yang sukses di bidang teknik elektro ya gitu. Nah, lihat tuh perusahaan-perusahaan yang jadi impian teman-teman tuh mana sih gitu. Terus orang-orang di perusahaan itu tuh path-nya tuh kayak apa gitu, udah mulai follow dulu gitu. Terus nanti portofolio kita udah mulai di-upload di sana gitu. Udah mulai diceritain di sana. Sekarang saya udah ngelihat di LinkedIn itu banyak student yang post. Tapi yang dari Indonesia tuh belum rame gitu. Kalau di luar negeri banyak yang dia udah nge-post kegiatan internnya, dia udah banyak nge-post kegiatan lab-nya dan sebagainya. Nah, teman-teman dari ITERA kalau mau mulai punya head start gitu, kan kita nggak tahu ya. Nah, persaingan usaha apa dunia kerja di masa depan sesengit apa gitu. Semakin awal teman-teman mulai bikin portfolio, terus let the world know what you're doing gitu. Itu semakin banyak kesempatan yang bisa terbuka buat kita. Semoga menjawab ya, Pramudia. Ya, gimana Pramudia? Udah kok. Iya. Ya, mungkin sedikit review lagi ya. Jadi selain hard skill, misalnya kayak hard skill ya berarti ya kayak tercakup dalam transkrip nilai kita atau nanti tuh berapa grade-nya gitu. Selain hard skill harus juga ada sisi soft skill-nya gitu ya. Dan ini harus berimbang gitu. Harus berimbang dan kalau tadi Mas Uun bilang ketika interview itu mereka yang diinterview itu lebih banyak menonjolkan hard skill-nya ya, banyak yang pengalaman yang tidak terceritakan di interview tapi ternyata sudah dilakukan gitu. Tapi ada juga yang nanti jadinya mempunyai pemikiran yang
ah ya udah nanti cari kerja hard skill nggak gitu dilihat kok. Nah, yang seperti ini juga tidak tepat gitu ya. Jadi harus seimbang gitu antara hard skill dan soft skill-nya gitu. Dan benar ya tadi seperti Paun bilang, kalau memang kita mau udah punya cita-cita pengen kerja di sini, kerja di sini harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Mungkin Mas Ren bisa cerita sedikit nggak di gimana sih proses rekrutmen karyawan baru gitu, karena pasti yang masuk gitu kan banyak nih berkasnya. Nah itu proses seleksinya tuh gimana, dan gimana sih cara packaging kita di step pertama ya, di langkah pertama itu biasanya dari seleksi berkas tuh kita nih udah dilihat gitu loh. Karena kalau saya dulu dapat ceritanya, ketika proses rekrutmen itu karena saking banyaknya CV, surat lamaran gitu, ya itu kayak tinggal di sortingnya cepet aja gitu. Jadi mana yang mana yang benar-benar menarik perhatian itu baru yang diambil untuk seleksi selanjutnya gitu. Kira-kira dari Mas Uun bisa kasih saran nggak buat adik-adik mahasiswa nih gimana gitu nanti untuk persiapannya ketika mencari pekerjaan? Iya, benar sih memang. Sebenarnya kalau tentang gimana cara masuk kerja itu nggak ada habisnya ya, kalau dibahas itu banyak banget course-nya gitu. Cuman secara singkat yang saya pahami seperti ini nih. Tadi yang tadi disampaikan Bauri benar, bahwa nanti kalau di sesi, di fase seleksi administrasi ya, itu pasti CV banyak banget gitu yang masuk ke hiring team ya, itu akan banyak banget CV. Nah, dan waktunya mungkin nggak terlalu banyak gitu yang mereka punya untuk melihat CV itu. Jadi sebenarnya kalau sekarang sih generally CV satu lembar aja, tapi story-nya keren gitu. Jadi biasanya kita kan melihat satu hard skill, benar tadi itu tetap penting gitu. Jadi kayak nilai IPK dan sebagainya itu tetap penting lah. Nggak bisa kita ignore sama sekali gitu. Terus kecuali kita mau jadi pengusaha ya gitu, kan beda lagi itu. Oke. Tapi kalau untuk kerja biasa standar minimal IPK kalau untuk fresh grad. Nah itu dijagain. Nah tapi beyond that gitu, apa yang harus dikejar lagi adalah experience-nya. Dan semakin diverse experience kita, misalnya kayak kita kuliahnya di teknik elektro ITERA gitu, but what else gitu? Apakah kita sempat bikin paper yang berkaitan gitu, ataukah sempat kita bikin lomba atau sempat bikin kepanitiaan seperti ini? Nah ceritain di CV yang singkat itu. Gitu. Kita nggak harus list semuanya. Biasanya di satu lembar itu menjadi ibaratnya kalau teman-teman bayangin CV itu sebagai halaman iklan kita gitu kan. Nah di satu lembar itu mungkin teman-teman punya segudang pengalaman, tapi di satu lembar itu pilih deh yang relevan sama pekerjaan yang sedang dilamar. Kalau misalnya ngelamarnya di bidang elektro, misalnya anak elektro tapi ngelamarnya di dunia digital gitu ya. Nah, sangkutin experience yang relevan. Karena makin fokus CV kita itu terhadap role yang dilamar, maka nanti makin tinggi kemungkinannya untuk terpilih untuk masuk ke fase selanjutnya. Nah, fase selanjutnya pasti ada interview, pasti ada tes, hard skill sama soft skill lagi, gitu. Terus juga nanti ada case study gitu. Biasanya dikasih satu situasi, kalau menghadapi situasi kayak gini teman-teman reaksinya seperti apa gitu. Nah reaksi terhadap itu tuh nggak bisa instan, memang dibentuknya ya dari banyak kegiatan akademik. Kalau sisi hard skill ya, kalau soft skillnya banyak dibentuk dari berorganisasi, ikut lomba dan sebagainya. Ya jadi seperti itu ya, dan jangan bikin surat lamaran yang disebar ke semua, misalnya semua perusahaan yang ada lowongan, jadi sama gitu ya, harus ada perusahaan yang mau dilamar itu apa,
karakteristik kita yang cocok di perusahaan itu apa, nah dituliskan di situ gitu. Jadi spesifik gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ada lagi mungkin dari mahasiswa? Waktu kita masih setengah jam lagi. Ayo nih, banyak nih sebenarnya kalau saya sebagai peserta, ntar saya nanya terus nih nanti. Izin bertanya. Saya nanya terus yang jadi peserta nih nanti jadinya. Silahkan. Izin bertanya, Bu. Oh, dari Mas Uun, ada yang mau bertanya? Reja? Reja. Ya, Bu. Bismillah, tadi berkaitan dengan males, Pak. Saya mau bertanya tentang persistensi, Pak. Jadi kayak kan kita kan dalam menghadapi sesuatu tuh pasti ada kayak gagal, 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 dan banyak banget gitu gagalnya. Nah, biar persistensi gitu, biar nggak gagal mulu gitu. Terus walaupun gagal kita nggak terlalu apa ya, nggak ngedown gitu kalau misalnya lagi gagal. Itu tipsnya gimana ya, Pak, ya? Biar tetap gitu, walaupun gagal kita tetap mau berusaha dan gak males gitu, Pak, untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Iya, mungkin terima kasih ya pertanyaannya, Leja, dan ini wajar sih buat kita semua. Jadi kalau kegagalan kan emang kita alamin sering banget ya. Bahkan buat apa startup seperti Grab gitu juga kegagalan tuh masih ramai banget gitu. Cuman kadang yang dilihat publik kan bukan kegagalannya, yang dilihat publik kan kayak kalau udah berhasil gitu. Jadi mungkin secara norma sosial tuh kita sering melihat cerita-cerita berhasil di luar, tapi kita jarang melihat proses kegagalan di dalamnya. Nah, jadi yang pertama harus kita berdamai dengan diri kita adalah kegagalan itu wajar, dan every champion and a failure is their breakfast gitu ya. Misalnya kayak petinju terkenal gitu, knockout dan sebagainya itu sarapannya mereka gitu. Orang-orang yang udah ahli di bidangnya itu pasti banyak sekali kegagalan. Dan itu satu, kita berdamai sama diri kita bahwa gagal itu suatu hal yang wajar. Yang kedua, which I may suggest adalah dari setiap kegagalan itu supaya kegagalannya nggak sia-sia, itu kita cari pelajaran dari kegagalan itu gitu. Jadi kalau orang riset ya, itu biasanya kalau dari failure itu kan diteliti kan apa yang membuat ini fail gitu, penyebab satu, hipotesis dua, hipotesis tiga gitu kan, itu dites, dikumpulin semua pembelajaran dari kegagalan itu kita kumpulkan. Nah, kalau kita kumpulkan, kita udah ngumpulin nih pembelajaran dari satu kegagalan. Pasti kita excited kan. Oh iya, saya gagal sih. Yes gitu. Tapi I learned a lot of things gitu. Saya belajar untuk jangan lakuin ini. Sebaiknya nanti preparation-nya lebih bagus, terus ini. Nah, akhirnya kita semangat untuk melakukan misi baru yang berbeda dari sebelumnya karena ada pembelajaran dari ini. Kalau nanti gagal lagi, ya kita cari lagi, kita koleksi lagi tuh hikmah dari kegagalan itu apa aja, pembelajaran dari situ apa aja. Nah, lama-lama nanti kita udah cover banyak hal dari pembelajaran sebelumnya. Nah, itu yang menjadi tangga kita untuk menuju keberhasilan. Jadi jangan ngelakuin hal yang sama ya kalau udah habis gagal, terus ngelakuin nyoba lagi tapi tanpa pembelajaran, atau metodenya itu plek ketiplek gitu ya. Itu kalau kata Einstein itu apa? Kita mengharapkan hal yang berbeda dari effort yang sama. That's a apa namanya? It's a crazy thing to do so. Gitu. Tapi innovate gitu. Begitu gagal, oh ya udah, innovate, learn and innovate, learn and innovate. Itu jadi tangga kita untuk menuju keberhasilan. Mungkin itu sedikit yang saya alami dari praktek kita sehari-hari ya. Karena di Grab, di personal life juga kegagalan itu banyak banget. Tapi ya dari kegagalan itu kita belajar.
Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Leja. Maaf, sebelumnya ini barusan koneksi saya terputus. Jadi, tapi ini udah join lagi ya. Suaranya kecil, Ori. Sekarang terdengar? Masih nggak kedengeran, Ibu Ori. Masih kecil suaranya. Masih kecil. Masih kecil. Halo, tes, bagaimana? Ini enggak kerikut ya. Belum, Ori, belum seperti tadi. Masih kecil. Belum ya? Pak Ray, bisa handle dulu, Pak Ray. Saya coba ini dulu ya. Udah okay. Kedengeran agak bagus, Bauri. Sekarang udah agak bagus. Oh, udah? Iya. Yeah. Sudah? Iya. Yeah. Sudah oke ya? Iya. Yeah. Barusan koneksinya terputus gitu. Saya juga kurang paham. Oke, tadi. Kalau ini jadi saya boleh bertanya nggak? Iya, silakan, Mas Uwan. Mumpung ada Prof. Zoro nih. Prof, kita ini kan... mungkin teman-teman masih usianya masih belasan ya, atau mungkin 20 awal, saya dan Bauri mungkin juga masih 30 awal gitu. Apa wisdom yang untuk umur-umur segini nih, Prof, gitu, apa wisdom yang harusnya kita perhatikan gitu terkait tentang growth ini, Prof? Masih termute. Oke, makasih Mas Usun. Ya, ini bagus sekali ya tadi yang disampaikan. Saya kira nih mahasiswa nih udah mulai kebayang gitu ya, kira-kira nanti di dunia pekerjaan dalam situasi sekarang ini mungkin lebih akan lebih terasa gitu pengalamannya. Saya memang luar biasa tadi, terutama tentang mimpi ya, tentang dreams. Ya, saya kira udah saatnya mahasiswa ITERA ini punya dreams. Why-nya itu mesti ada dulu. Gitu. Kenapa saya ada di ITERA? Ya, saya sering bilang, bikin timeline 10 tahun. Ya, coba bikin, duduk nanti di rumah tenang-tenang, ya kemudian tulis di kertas. Tadi Mas Uun udah bilang, tulis yang banyak dreams-nya. Dreams itu wild, liar. Ya, apa aja, mau mendarat di bulan boleh pokoknya. Tapi yang jelas dreams itu besar. Jangan dibatasi sama tadi yang takut ini, takut itu, banyak saingan gitu ya. Itu yang saya pikir ya. Dreams-nya tuh mesti gede, mesti besar. Terus kalau udah bikin dreams, bikin waktunya. T, waktunya kapan? Mau naik haji sama orang tua? Kasih waktu 3 tahun lagi. Ya, itu namanya udah target ya. Udah sasaran, udah goals. Dreams kasih waktu jadi goals. Ya, kalau udah goals ngapain? Kerja, tapi kerja perlu strategi. Tadi Mas Uun banyak sekali cerita soal strategi itu. Ya, itu yang saya mau komen ya sedikit. Kemudian yang siapa tadi teman tadi? Anton, ya kalau semuanya sama dreams-nya. Dreams orang tuh nggak ada yang sama. Ya, kalau belajar tentang dreams, contohnya gini lah kalau ngelamar semuanya sama. Ya tadi Bu Uri udah bilang, coba yang spesifik. Mas Uun udah bilang, coba yang spesifik sesuai dengan apa yang mau dituju tadi. Ibaratnya kita megang lilin. Kalau saya jadi penerima kerja kan lihat lilinnya sama kan. Apa yang Mas Anton mau lakukan? Jangan lilin, obor. Pegang obor. Biar kelihatan gitu. Tuh siapa tuh yang terang? Caranya gimana? Ya sederhana aja. Kerja lebih banyak. Lebih jelas. Lebih tegas. Kaitan sama yang Raffi bilang. Kok males? Males itu kan kuncinya cuma disiplin. Tadi Mas Uun udah bilang, kerjain rame-rame. Contoh, punya satu buku bagus. Bertiga baca. Target tanggal 30 nanti kita presentasi pakai PowerPoint. Kan kita memaksa diri kita buat baca supaya nanti 30 saya bisa presentasi di depan teman-teman. Jadi
Raffi, paksakan diri kita. Orang sukses itu dipaksa. Kalau orang miskin tuh nggak usah dipaksa, pasti miskin. Kalau orang sukses tuh mesti dipaksa gitu. Ya, Bona travel the world. Ini saya mau cerita. Anda kenalkan Bapak Menteri SDM kita Arifin Nugroho, itu teman saya di ITB yang sama-sama tim karate. Kalau beliau tuh di ringan, saya di welter. Kita di Interversity Cup. Apa yang dilakukan? Jalan ke Singapura, di Singapura kita kerja di Kentucky Fried Chicken, di McDonald's dapat uang, kita naik kereta api terus sampai ke Thailand. To see the world aja nggak ada duit. Tadi Mas Susun udah bilang, backpacker kan? Ya itu. Luar biasa gitu kan. Itu bisa kita lakukan. Ya jadi nggak usah jadi yang apa namanya itu yang merasa kecil, merasa nggak bisa gitu. Ya, Pramudia, self branding. Self branding Anda yang ciptakan. Caranya gimana? Ya kerja lagi. Ya kan, sehingga orang bisa lihat kelebihan Anda atau Anda merasa kok di sini saya lebih dari teman-teman saya. Itu dipertajam gitu. Saya cerita baru kemarin saya nonton film. Di satu kelas orang ditanya maunya apa. Nah, satu orang ini bilang saya mau jadi penyanyi rap. Ya kan? Itu tadi Mas Susun bilang, umumkan ke teman-teman bahwa kamu pengen penyanyi rap. Gurunya tantang, yuk bisa apa? Dia bilang sama gurunya, coba sebut satu kata, makan aja. Dari kata makan, dia nyanyi tentang makan. Nah itu kan semua orang udah lihat, wah dreams ya di situ. Jadi nggak usah harus yang, ya dreams itu lebar, luas gitu. Ya kemudiannya, leja ya, persistence. Itu kuncinya persistence. Tadi Mas Ugun udah bilang, tentuin goals, kasih target, kasih waktunya, kemudian kerja, pakai strategi. Salah satu syaratnya untuk bisa dicapai, persistence. Lakuin aja terus-terus. Ya kalau nggak ada kebiasaan, tadi Mas Ugun bilang, ya kita nggak akan lakukan. Kebiasaan itu juga mesti dipaksa. Baca buku yang namanya Atomic Habits. Luar biasa itu. Saya banyak baca buku-buku tentang pengembangan kepribadian. Ya, soft skill. Ya. Harus ITB itu bikin soft skill tahun 2013, Direktur Pendidikan. Tapi cuma dibagi sama mahasiswanya. Nggak disuruh target apa-apa. Gitu. Maka saya senang di ITERA sekarang buat TA itu 3-4 orang. Kenapa? Harus ada teamwork. Kalau nggak ada teamwork, ya kan, nggak mungkin jalan. Ya, tim itu nanti harus presentasi di depan pemimpin. Kita pilih yang paling bodoh, yang paling malas, tunjuk dia. Nah, nilai dia adalah nilai tim. Jadi temannya si tim tuh marah kalau dia nggak belajar, nggak kerja. Nah, itu salah satu cara membentuk tim. Jadi saya bersyukur sekali ya Mas Uun ada di tengah kita hari ini yang ngebangkitkan lagi apa yang kita punya. Tadi kata-kata terakhir Mas Uun, di kampus inilah Anda create dreams Anda gitu. Ya, jadi dreams itu dreams Anda pribadi. Kalau pengen jadi pilot nanti kalau udah ini wah pengen jadi supir yang orang isinya 16 tuh supir bus ya. Jadi dreams itu mesti kuat. Ya, nah masukin emosi di dalam dreams. Ya, seperti tadi mau naik haji 4 tahun lagi. Kenapa? Orang tua gua udah tua. Mudah-mudahan 4 tahun lagi masih bisa berangkat. Ya, mungkin itu ada emosi di dalamnya gitu. Ya. Adik saya mesti sekolah, orang tua saya udah nggak mampu, saya ada harus lulus 2 tahun lagi. Kasih emosi di dalamnya, sehingga dreams Anda itu firm, kuat, dan kejar. Seperti Leja bilang, persistence. Paling susah kan persistence. Ya, ya itu. Jadi saya tadi senang aja dengar respon mahasiswa kita ya atas sharingnya Mas Uun itu. Terima kasih banyak loh. Sudah hadir di tengah kita ini. Luar biasa. Ya, gitu. Saya soalnya ngerasa gini juga ya Prof. Saya dulu ketika mahasiswa itu banyak belajar dari alumni gitu kan. Yang suka sharing. Ada yang sharingnya formal, webinar. Ada yang di warung kopi juga. Di warung itu yang seru ya. Senang. Jadi kalau kembali lagi cerita itu senang. Karena teman-teman pasti generasi cemerlangnya Indonesia ke depan. Ya, setuju. Dan keren banget tadi Prof, TA-nya udah teamwork ya. Baru ya. Saya dengar, wah keren. Iya, ini itu yang mesti ditekanin sama pembimbing. Pembimbingnya harus lebih keren, ya Uria, teman-teman. Baik, Pak. Pembimbingnya mesti keren.
Kalau enggak, itu saya lakuin di ITB. Begitu masuk kelas, 50 mahasiswa saya bagi 10 tim. Satu orang, satu tim 5 orang. Ya, kemudian saya kasih tugas. Nah, orang yang saya pilih, itu saya ngintip dulu mana yang paling malas saya pilih. Ya kan? Nah, pasti nilai dia nanti itu nilai grup. Nah, orang yang pinter kan nggak mau nilainya jelek. Jadi yang males ini dikejar sama dia, yuk nanti kalau yuk ditunjuk, gue jadi jeblok semua gitu. Nah, itu teamwork. Iya, Pak. Ya, ya gitu. Jadi saya senang nih seperti ini. Iya, jadi harapannya juga nanti ketika tugas akhir karena per tim gitu, misal satu tim 3 orang mulai tugas akhir, ya nanti lulusnya 3-3-nya gitu. Jangan ada yang nyangkut gitu ya. Iya, nggak boleh nyangkut. Berarti teamworknya nggak bagus. Iya. Jadi people siap-siap skill-nya ya, jelek. Siap-siap ada mahasiswa. Mungkin itu nanti nggak saya terapkan di tugas akhir aja. Nanti di kuliah juga ini ya. Bisa tuh dimulai itu. Nanti saya tuh tunjuk yang ya, paling saya setuju gak itu siap. Karena di ITB sukses. Nggak ada mahasiswa yang pintar, dapat A terus yang lain jeblok. Kalau dibagi satu grup, kita nilai per grup, itu mereka berinteraksi. Betul, Pak. Gitu, Mas Zun. Ya, merata. Oke. Okay. Sudah 14.52 ya. Mungkin saya coba, mungkin tadi dari pemaparan Pak Zoro barusan, Mas Zun, mungkin ada yang terinspirasi ingin bertanya lagi. Saya buka kesempatan sebentar. Oke, okay. Mungkin jika tidak, saya review sedikit ya mengenai diskusi kita kali ini. Jadi growth mindset itu adalah bagaimana sebenarnya membangun karakter diri kita ya. Dan sebaiknya dimulai dari sedini mungkin. Nah, tadi step-stepnya sudah diberikan oleh Pak Uun, di antaranya itu strateginya ya. Tadi kita mengumumkan apa yang menjadi mimpi kita, kemudian jadikan itu habit dan nanti jadi kebiasaan kita juga, salah satu beberapa di antaranya seperti itu. Dan benar ya, tadi mungkin tantangannya di habit ini adalah bagaimana kita nih istiqomah gitu ya dengan habit baru yang akan kita jalankan gitu, karena godaannya pasti sangat banyak, apalagi dengan segala macam sosmed yang kalian ikuti gitu ya, itu merupakan tantangan tersendiri. Jadi memang harus persisten, harus tekun, dan memang harus capek. Ya kuliah itu capek gitu ya. Saya waktu itu nggak sengaja ya buka YouTube-nya Raffi Ahmad sedang diwawancara oleh siapa ya? Jadi Corbuzier apa? Siapa yang nggak mau jadi Raffi Ahmad? Bahkan sekarang anak-anak kecil kalau ditanya cita-citanya mau jadi siapa? Jadi Rafathar. Jadi siapa namanya itu, anaknya Ruben itu, nah cita-citanya itu gitu. Itu karena mereka ingin kesuksesan yang instan gitu ya, dapat dari orang tuanya gitu. Tapi dari Raffi Ahmad sendiri, dia yang udah sultan gitu ya katanya, saya harus capek gitu, namanya mau sukses itu harus capek gitu. Nah, jadi kita ngelihat orang sukses tuh jangan dilihat yang sudah tampil aja, di belakangnya tuh apa gitu ya. Memang harus capek dan jangan nyerah dengan keadaan gitu. Dengan keadaan apapun. Jadi seminimal mungkin kalian tuh ketika tidak bisa melakukan sesuatu itu menyerah gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit kasih alasan, dikit-dikit kasih alasan. Jadi berusaha dulu semaksimal mungkin, nanti kalau sudah mentok ya sudah gitu ya. Ya ini sering kejadian mungkin Pak di perkuliahan gitu. Bu, saya begini, Bu. Ini bisa dimulai dari hal kecil ketika kalian menjalani perkuliahan gitu. Jangan menyerah dengan keadaan itu tadi. Jadi semoga pemaparan kita ini, pemaparan dari Pak Uun ini bermanfaat gitu ya, dapat menambah wawasan kalian. Oh ya, terus mungkin Pak, pertanyaan saya satu lagi. Mungkin nggak dari mahasiswa ITERANI ada kerja praktek gitu Pak? Atau gimana sih kalau misalnya mau magang di Grab Indonesia ini, apakah ada kesempatan? Dan jika ada, alurnya tuh biasanya seperti apa? Gitu Pak. Mas Uun. Ya, kalau magang bisa ya, kita juga terbuka untuk magang.
kita tuh ada dua, yang program magang yang di level, ada tiga malah, ada di level regional, itu basisnya di Singapura, itu juga ada, terus juga yang di Jakarta, yang nasional, se-Indonesia itu juga ada, nanti kita sedang siapkan websitenya, ini belum belum siap untuk yang ini. Terus ada juga magang yang sifatnya di kantor operasional kita gitu. Kalau yang dekat sama ITERA itu ada kantor Grab di Sukarame. Dekat banget kan gitu. Oh, gitu. Ya, ada di Sukarame. Iya, ada dekat banget dan banyak gitu. Saya waktu di Bali dan di Bandung juga banyak kerja bareng dengan teman-teman magang gitu. Karena cuman waktu itu kan banyak yang ngasih ke kantor, ngasih surat magang gitu kan. Cuman syaratnya kalau di Grab magang harus sibuk gitu. Jadi nggak harus ya. Fotokopi gitu-gitu nggak bisa gitu. Pasti kalau di Grab itu banyak kita cerita apa yang kita lakukan dan apa yang penting buat kita, tapi kita kembaliin lagi ke teman-teman mahasiswa. Oke, kalau lu mau magang, kira-kira lu mau bikin apa nih gitu. Setelah tahu ke scope kita kayak gini ya. Nah, banyak yang akhirnya waktu itu di Bandung bikin apa ya, kayak parade night festival gitu. Jadi mereka anak-anak manajemen, ada dari Telkom, ada dari ITB gitu. Dia kerjasama dengan distro dan UMKM di Bandung yang naik Grab nanti dapat diskon di jaringan distro tersebut gitu. Terus distronya juga dapat info ke penumpang Grab gitu ya. Jadi win-win. Nah, pas di situ dari project magang itu kita ngelihat transaksinya jadi naik gitu. Jadi kan buat merekanya juga experience yang worth it, buat pelaku usaha juga bagus. Terus jadi kita bisa ngasih strong recommendation kalau mereka nanti pas ke mau melamar kerja gitu ya. Kita very happy to write a recommendation. Jadi sebenarnya gitu sih prinsip kalau di Grab kesempatannya ada, teman-teman tinggal nanti cari infonya, bisa di level regional, bisa di level nasional, bisa juga di level kota gitu. Terus siap-siap kalau ditanya balik kalau magang di Grab, magangnya mau ngapain gitu. Karena banyak dari teman-teman intern kita yang mereka mendesain sendiri programnya. Tinggal nanti kita diskusi untuk fine tune supaya harmoni ya apa yang dilakukan teman-teman intern sama apa yang dilakukan tim Grab. Kalau udah klik ya udah jalan, butuh resource apa didukung gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Uun. Jadi itu ya teman-teman bisa disiapkan, nanti katanya websitenya sedang dibangun, jadi kalian bisa mulai bersiap-siap ya, atau misalnya kalian mulai dari sekarang inisiatif juga, datengin aja kantornya ke Sukarame itu. Tanya gimana kesempatannya ada atau tidak, jika ada dipersiapkan. Jadi terus dikembalikan ke mahasiswa ya, Pak. Kreativitasnya ingin melakukan apa, kerja prakteknya gitu ya. Nah, jadi di situ kalian bisa belajar berpikir kreatif. Oke, mungkin demikian ya, cukup untuk pemaparan materi dan diskusinya gitu. Saya kembalikan ke MC, Mbak Natasha, silahkan. Terima kasih Bu Uri selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Pak Uun, Prof. Zoro atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Menginjak acara selanjutnya, yakni sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya sejenak. Ya, mohon diaktifkan. MC, MC, foto ini juga buat absen saya ya. Saya pengen tahu nih mahasiswa masuk, ini 78 sekarang tinggal 59 nih. Saya pengen tahu Pak. Muka-mukanya siapa aja yang bolos. Mesti dipaksa masuk, Un. Untuk slide. Ya, Prof. Biasanya pas sesi foto langsung gerubu. Berebutan keluar, tiba-tiba nambah nih. Oke, untuk slide 1. Dan 1 2 ya. Lalu untuk slide yang kedua. Satu, dua, ya. Sebentar.
Dan untuk slide yang ketiga, yang terakhir, diharapkan kepada teman-teman partisipan untuk dapat mengaktifkan kameranya sebentar. Bangun, bangun. Satu, dua. Ya. Oke. Sudah. Baiklah. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini, dan terima kasih juga kepada Prof. Zoro, Bu Uri, dan Pak Rey karena telah menyempatkan dirinya hadir dalam acara ini. Kemudian kita sampai ke penghujung, yakni penutup. Inilah kita tutup acara pada hari ini dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Uun, semua panitia, Uri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uun. Waalaikumsalam. Pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Natasha sama Arif ya tadi ini udah handle acaranya. Ading ada, Ading? Tadi nggak join ya, udah nggak apa-apa. Udah, makasih ya panitia udah bantuin acara kita. Semoga bermanfaat. Kira-kira sedikit inilah komentar kalian, ngerasa manfaat nggak tadi materinya seperti itu? Manfaat banget, Bu. Sangat bermanfaat. Bener ya? Sangat bermanfaat. Saya lihat kalian nih ya. Sangat bermanfaat. Betul.